Hari ini kita nak cerita satu wilayah yang lain ni pula. Okey. Wilayah persekutuan. Wilayah persekutuan kan. Walaupun isu ni dah 2 minggu yang lepas, tapi al-maklum masa tu kita ada cerita KL menjerit dengan kejayaan pasukan bola sepak dan seumpama dia. Dan saya seingat saya bila saya buat research sikit, YB masih belum lagi dipanggil oleh mana-mana wartawan berita selaku mantan menteri wilayah kan. Cuma ada sedikit selepas itu pun, selepas daripada saya seingat saya Datuk Seri Najib. Dia sentuh berkenaan tentang pengambilan tanah Sungai Baru, Kampung Baru. Apa kata PAS dan UMNO topik malam ni? Tajuk dia. Tajuk dia. Permulaannya 2019 dulu, YB selaku mantan menteri ketika itu, menteri persekutuan. Saya masih ingat Oktober 2019 apabila YB ingin menjelaskan berkenaan tentang kata pembangunan di Kampung Baru. Masa itulah YB mendapat title Menteri Broker, Menteri nak jual tanah Melayu, nak usir orang Melayu keluar, nak usir orang Melayu daripada bandar dan seumpama dia. Tiba-tiba apa yang berlaku sekarang ini, kerajaan Barisan Nasional menawarkan kita panggil apa tu, menawarkan kepada penduduk hanya sekadar RM400 bagi setiap kaki persegi macam tu. Jadi kelihatannya YB macam diam ya, kecuali apabila dia disungkit lah oleh Najib kan, YB menjawab itu. Baik, malam ni mungkin satu eksklusif sikit, YB apa sebenarnya YB broker ke menteri broker, nak jelaskan benda ni. Ya, baik. Sebenarnya bila kita menjadi sebagai menteri wilayah, kita nak bangunkan Kampung Baru. Kampung Baru ni yang pada asalnya dinamakan sebagai Malay Agricultural Settlement, iaitu tempat pendudukan pertanian orang Melayu di Kuala Lumpur. Pada ketika itulah tahun 1870 ke berapa pun saya pun tak pun ingatlah. Dan itu merupakan tanah yang dikhaskan untuk orang Melayu dan diberikan kepada beberapa lah keluarga-keluarga Melayu dan sebagainya, dan ditempatkan di situ. Dan ini adalah kawasan Kampung Baru yang saya nak bangunkan. Betul. Pada ketika itulah, pada tahun 2019 dan kita tawarkan 1000 sekaki persegi dan 1000 sekaki persegi ini adalah bersamaan dengan 43.5 juta satu ekar. Satu ekar dan ianya ditawarkan harga yang tinggi itu oleh kerana ianya berhampiran dengan kawasan segi emas Kuala Lumpur lah. Itu Golden Triangle lah. Tiga segi emas lah. Dikatakan tiga segi emas ataupun Golden Triangle Kuala Lumpur. Tetapi pada ketika itu, maka diseranglah, dia kata oh sepatutnya bukan 1000 tetapi 3000 sekaki persegi lah, kerana dekat KLCC lah 3000 sekaki persegi lah, macam-macam lah. Tapi kawasan emas ni, Malay Agricultural Settlement ni, dia ada dia punya sekatan-sekatan. Dia tak boleh dimiliki oleh orang selain daripada orang Melayu. Nombor satu. Nombor dua, yang duduk di situ pun tak boleh selain Melayu. Maknanya yang nak sewa pun, kalau ada rumah, ada bangunan, ada ada flat, ada anu pun, nak duduk di situ pun tak boleh selain Melayu. Ya, ni sekatan-sekatannya. Tapi walaupun demikian, kita cadang untuk nak bangunkannya dan memang kekalkan sekatan-sekatan itu. Maka kita akan tambah penduduk Melayu di kawasan Malay Agricultural Settlement itu. Kita takkan ubah kedudukannya sebagai tanah emas. Apa yang kita akan lakukan, kita bangunkan, kita berikan plot ratio apa ni, satu ratio ni nisbah 10. Maknanya kalau sekarang ni ada 5000 rumah dan sebagainya, dia boleh jadi sampai 50000 unit. Kerana dengan itu bertambahlah jumlah orang Melayu di kawasan Kampung Baru. Lalu tu yang ironiknya, kerana saya dituduh nak halau orang Melayu keluar. Sedangkan apa yang kita nak ialah nak tambah orang Melayu duduk di situ dengan kita tambahkan jumlah apa ni, bangunan rumah yang tinggi, yang rumah mampu milik dan sebagainya, supaya lebih ramai orang Melayu boleh duduk di dalam Kuala Lumpur. Lepas tu saya dituduh broker, kononnya beli apa ni, nak jual tanah
kepada developer lah kot, yeah. Jadi broker, tetapi hakikatnya bukan kita nak jual tanah pada developer, kita nak beli, kerajaan nak beli tanah tu, beri duit tu kepada pemilik upfront. Ya, berapa nilai masa tu? Nilai yang ditawarkan yang RM1,000 tu lah. Iaitu yang dikatakan 43.5 juta satu ekar tu. Yalah. Ya. So satu lot tu lebih kurang dalam 8,000 kaki persegi. Setiap pemilik tu akan dapat dalam 8 juta. Ya. Kerana harga RM1,000 sekaki persegi. So kalau 8,000 kaki persegi dia dapat 8 juta. Ya. So ramailah orang Melayu akan dapat duit. Sama ada dia nak beli rumah di kampung ke, dia nak beli unit-unit yang ada dekat KL yang banyak, flat-flat ataupun apartment-apartment kondominium yang belum dijual lagi dan sebagainya, orang Melayu boleh tambahlah dia punya pemilikan aset dan sebagainya. Ataupun dia nak guna, dia nak tunggu bila apa ni pembangunan di kampung baru ada siap, dia boleh booking, dia boleh terus dapat daripada satu rumah, dia boleh dapat sampai mungkin sampai 20 rumah. Kalau macam rumah mampu milik kan, RM300,000 dia dapat dalam 6 juta dia boleh beli 20 rumah daripada satu rumah, dan sebagainya. Tapi macam-macam lah dituduh, dan kalau nengok video perbahasan di dalam parlimen, memang langsung tak diberi peluang untuk kita berucap untuk menjelaskannya. Tapi tak apalah. Yang sekarang ni, yang kawasan yang nak dibangunkan adalah kampung Sungai Baru. Kampung Baru. Tapi dia bukan dalam kawasan Mas. Itu seperti mana yang Najib sebut lah. Saya pun tahu. Tapi saya diam je, saya nak tengok macam mana reaksi. Nak tengok macam mana orang PAS, orang UMNO yang dulu bersuara lah, oh ke apa ni, hebatlah sebagai pejuang Melayu lah, nak bela nasib Melayu lah, apalah kan. Tapi saya nak tengok je dulu, tu yang saya diam. Tapi akhirnya kemarin saya bawa usul peribadi, 18.1, di mana saya bawa usul itu, dan saya telah bahas dan Menteri Wilayah telah jawab di dalam Kamar Khas, mengenai pengambilan tanah. Sekarang ni bukan sekadar diorang tak cuba nak tawarkan dan dapat persetujuan dengan tawaran yang menarik, tetapi mereka menggunakan kuasa kerajaan. Akta Pengambilan Tanah 1960, di mana penduduk yang tak setuju jual, kerajaan akan ambil alih tanah dia. Dan akan beri kepada pemaju. YB tak macam tu dulu kan? Tak ada. Kita susah payah kita buat tim daripada perbadanan Kampung Baru, pergi jumpa setiap seorang, bincang dengan dia, jelaskan kepada dia. Dia tak perlu takut, pasal kita bayar dia advance. Bukan dah tunggu siap baru dapat. Macam sekarang. Sekarang ni yang Kampung Sungai Baru ni, Saiful, nombor satu, harganya yang ditawarkan pemilik sendiri tak setuju. Ada yang rasa tak cukup. Lalu Najib kata, oh, ini bukan Mas, ini bukan Kampung Baru. Apa pula nak timbul isu tu? Kamu kata dulu 3,000 sekaki persegi dekat dengan KLCC. Ini lagi dekat ni. Ni dekat dengan KLCC. Tak ada kena-mengena dengan Mas ke apa. Bukan kita kata, oh, harga 3,000 sekaki persegi kerana Mas. Mas macam-macam punya sekatan. Itulah. Ni tak ada sekatan. Ini orang bukan, ni bukan reserve Melayu tau tanah ni. Ni bukan reserve Melayu. Bolehlah kita lagi tinggi sepatutnya. Lagi sepatutnya lebih tinggi, tapi dia ada lease lah. Dia lease hold, iaitu 99 tahun. Dia bukan macam tanah Mas tu. Tanah Mas tu dia tak ada, dia bukan leasehold. Dia tak ada, tak boleh diambil alih. Takkan tamat. Dia takkan tamat dia punya hak pemilikan dia. Dia akan terus je. Kamu nak anu, dia tak ada sampai kata 99 tahun. Oh, kerajaan boleh ambil balik ke, tukar syarat ke apa, tak boleh. Tapi yang tanah yang sungai, Kampung Sungai Baru ni, memang dia leasehold lah. Tetapi dia tak ada sekatan. Kecuali untuk kediaman. Dan memanglah pemaju ambil untuk nak buatkan kediaman. Dan dia bukan sekatan kata kena apa ni, orang Melayu sajalah, dan apa ni, kena apa ni, yang duduk situ pun kena Melayu sajalah dan sebagainya. Tak ada. Macam mana pun kita kata okeylah, plus minus harga dia lebih kurang sepatutnya samalah dengan apa yang telah saya tawarkan dulu, 850 sekaki persegi hingga 1,000 kaki persegi. So penduduk-penduduk di situ ada yang tak berapa puas hati lah. Kerana bila ditawarkan oleh pemaju, dia dapati
harganya tak setinggi. Tapi tawaran ni dibuat pada 2016. Nombor satu, tawaran harga tu tak sebegitu tinggi. Nombor satu. Nombor dua, dia tak dapat duit tu. Dia kena tunggu bila dah pembangunan tu dah selesai. Dia akan dapat unit baru. Sambil in itu kind, mereka akan sewa lah. Dan pemaju akan bayarlah sewa. Duduk di mana-mana, duduk dekat kerinci ke, pasal pemaju ni pun dia pun yang bangunkan kerinci dan sebagainya. Mungkin ada unit-unit yang kosong, maka sewa dekat kerinci. Ataupun di mana-mana yang dipilih lah, yang dipersetujui. Dan sewa akan dibayar oleh pemaju. Sehingga unit siap. Itu siap. Bila unit dah siap, barulah kamu pindah sana. Barulah kamu dapat kamu punya pampasan ataupun harga yang kamu jual tu lah. Hanya penduduk pertikai. Dia kata apa akan berlaku sekiranya pemaju tu gulung tikar. Kan? Betul. Sedangkan dia dah serah dah hak dia, tanah dia ke, rumah dia ke, dia dah serah dah pada pemaju. Tiba-tiba lepas projek pun berjalan, projek terbengkalai. Apa akan berlaku? Sedangkan rumah dia ke, tanah dia ke, dah dicagar di bank. Bila dalam kamar khas menteri wilayah, ada katalah, oh ni tak, ni cara lama apa ni, pemaju sekarang ni dia tak cagar kat bank. Saya tak tahulah, tak pernah saya dengar lah. Semua keluar duit daripada poket dia sendiri, berjuta-juta, tak ada. Dia memang dia akan cagar kepada bank. Dan bila dia cagar kepada bank untuk dia nak dapatkan duit untuk nak membangunkan, dia nak bina yang baru, banyak belanja dia nak, dia nak bina kondominium yang 20 tingkat ke 30 tingkat ke 40 tingkat ke, ikutlah dia punya plot ratio yang diberi. Lalu dia akan banyak menelan belanja. Kalau kiranya projek tu terbengkalai, maka geran rumah dan flat dan sebagainya akan sangkut di bank. So pemaju kata, apa ni, penduduk kata, pemilik kata, kita nak kerajaan jamin projek ni. Iaitu ianya takkan, kalau kalau terbengkalai pun kerajaan akan ambil alih dan teruskan. Ada jaminan. Ataupun menteri wilayah kata tak apa, kita suruh dia bayar terus. Lagi best kan. Kalau dia nak buat macam saya, yang cara yang macam saya tawarkan, bayar advance dulu. Lagi baik. Tapi ini pemaju. Manalah pemaju tu nak keluarkan duit nak bayar in advance. Tak mungkin. Tetapi kalau menteri wilayah boleh apa ni, syorkan pada pemaju, bayar cash dulu. Beli ambil ni 1 juta, ni 1 juta, ni anu dan sebagainya. Okeylah. Lagi baik. Dan terpulanglah kepada penduduk. Kalau dia dah dapat dia punya 1 juta ke, berapa juta ke, berapa ratus ribu ke, kalau cukup dia boleh beli tempat lain. Tak semestinya dia beli yang kondominium yang sejuta tu dan sebagainya. Kerana benda ni yang berhormat Lembah Pantai ada jelaskan dalam kamar khas. Dia kata dekat Kerinci, apa yang berlaku ialah bila dia dapat apa ni, dia punya residensi Kerinci tu, dia orang dapat unit dia, dia orang tak mampu. Tak mampu kerana dulu bila dia duduk dalam flat dia, dia punya bayaran bulanan untuk penyelenggaraan, mungkin maintenance dalam fee. Maintenance fee dia hanya mungkin RM40 sebulan. Tapi bila dah ada kondominium dengan swimming pool lah, apalah dan sebagainya, dia punya maintenance tu naik sampai RM200 lebih. Lalu dia orang tak mampu. So kalau kamu bagi dia orang rumah yang yang mahal dan dia tak mampu nak bayar maintenance dekat situ, akhirnya dia akan terpaksa jual. Lambat laun ke. Dan bila dia jual, dia akan terpaksa jual for sale value. Iaitu dia dia jual keadaan terpaksa. So dia tidak akan dapat nilai yang tinggi. Ya, kerana dia tak mampu kan. Katakanlah kalau kondominium tu nilainya RM700,000. Tapi dia tak mampu, dia dah, dia pun dah kena seal dah, maintenance tak bayar 3-4 bulan ke 10 bulan dah. Dia dah tak boleh anu dah semua. Lalu dia boleh, dia akan terpaksa jual, mungkin dia dapat RM500,000 ataupun apa ni, RM450,000. So dia rugi di situ. Sedangkan sepatutnya dia dapat RM700,000. Kan? So benda-benda macam inilah yang sepatutnya dikaji. Ni kita kena faham ya. Saya dah jelaskan bahawa kita tak membantah konsep urban redevelopment tu ataupun pembangunan semula kawasan bandar.
memang kita tak bantah. Tapi bagi kami, kami melihat bahawa kawasan yang selalunya dilakukan urban redevelopment ini, pembangunan semula ni, adalah kawasan-kawasan rumah pangsa, rumah murah, ya, dan sebagainya, iaitu golongan yang marhain lah, masyarakat yang miskin, bukanlah miskin tapi masyarakat yang susah. Dan kerajaan perlu membela dan melindungi mereka daripada pemaju. Kerana pemaju ni banyak duit. Dia ada loan bank lah, apalah dan sebagainya, syarikat dia dan sebagainya. Lalu yang marhain ni, bila pemaju datang, kalau dia bagi duit, takut-takut pemaju tu ambil kesempatan. Dah tahu orang tu susah. Dah lebih-lebih lagi pula bila kerajaan pula menyebelahi pemaju. Ini yang masalah dia. Lebih pada penduduk atau pemaju sekarang ni. So sepatutnya kerajaan bela dan lindungi penduduk, pemilik. Tapi berdasarkan kepada satu video pemaju tu sendiri, pemaju tu sendiri, dia kata kalau lebih kurang lah 2-3 bulan ke belakang ini ni, dia telah datang satu suntikan semangat yang baru, yang nampak ada light at the end of the tunnel lah lebih kurang. Kerana apa? Kerana dia dah jumpa Tan Sri Anwar Musa. Dan Tan Sri Anwar Musa sokong projek dia. Malahan telah mengarahkan Kementerian Wilayah Persekutuan untuk menjadi pemudah cara. Dan mengarahkan Perbadanan Kampung Baru sebagai urus dia. Dan telah panggil TNB lah, IWK lah, COB lah, semua nak sokong dan bantu pemaju ini. Lalu kalau semua jentera kerajaan bantu pemaju ni, siapa yang nak bantu dan bela pemilik? Sampai ke tahap kerajaan sokong pemaju ini, sampai ke tahap gunakan akta pengambilan tanah 1960. Awak tak setuju, aku ambil tanah awak. Sampai tahap macam tu. Macam ni? Lalu ni yang diorang tak, saya tak dengar UMNO ke PAS ke bantah, saya tak dengar. Itu bezanya lebih.